Terima kasih masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jack. Nah, kalau pantauan selanjutnya nih, ini pantauan di luar dari kriminal dan hukum nih lur yo. Ini ada pelaksanaan ibadah haji nih. Jemaah haji asal Kabupaten Serolongun sebanyak 117 jemaah yang beradu di Tanah Suci Mekah melaksanakan ibadah haji saat ini tengah melaksanakan ibadah umroh dan sa'i nih lur. Atau lari kecil dari Bukit Safa dan Bukit Marwa nih. Nah, Bang Jack doakan supaya jemaah-jemaah nih baliknya dalam keadaan sehat dan di sana juga sehat. Amin. Oke, kita tengok informasinya di pantauan Bang Jack. Jamaah haji asal Serolongun sebanyak 117 jamaah yang dibimbing Haji Taslim saat ini sedang melaksanakan ibadah umroh dan lari kecil dari Bukit Safa hingga Tahallul hingga ke Bukit Marwah. Dalam perjalanan, jamaah seraya terus berdoa dan melantunkan kalimat-kalimat thoyyibah. Haji Taslim, pembimbing ibadah haji asal Serolongun yang selalu mendampingi jamaah, menjelaskan pelaksanaan umroh perdana dilakukan di Tanah Suci Mekah sebelum melaksanakan sa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, pagi hari ini jamaah Kabupaten Serolongun beserta sekitarnya dari Embarkasi Batam Kloter 12 melaksanakan umroh perdana sebelum melaksanakan Arafah. Insyaallah pelaksanaan ibadah umroh hari ini merupakan umroh sunat yang pertama sebelum melaksanakan menuju ke Arafah. Dan insyaallah hari ini juga sebentar lagi kami akan melaksanakan tawaf dan sa'i menuju Masjidil Haram. Posisi sekarang di Masjid Tanin atau dikenal dengan Masjid Aisyah. Yang pada saat ini kurang dari 3 melaksanakan umroh. Selain itu dijelaskannya sebanyak 117 jamaah haji asal Kabupaten Serolongun saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan para jamaah saat ini sedang menjalankan ibadah umroh. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.